sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ya, hari ini kita baru selesai melaksanakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 2019 kaitannya dengan rekrutmen komponen cadangan tahun 2023. Ya, rencananya secara serentak minggu ini kita laksanakan di Angkatan Udara, ini di Lanut Husein. Ya, mudah-mudahan dengan sosialisasi ini kegiatan perekrutan Komcat tahun 2023 ini akan lebih banyak yang berminat, ya, baik itu dari kalangan pegawai negeri sipil, kemudian dari pegawai swasta, kemudian dari akademisi, termasuk dosen, mahasiswa, termasuk dari saudara-saudara kita yang lain. Saya kira ini merupakan suatu program yang luar biasa sekali, karena dari sini akan diciptakan role model dari berbagai kalangan, khususnya di sini para mahasiswa dari BUMN dan instansi-instansi terkait untuk siap membela negara. Komcat bukan pekerjaan, tapi Komcat adalah sebuah sikap cinta terhadap tanah air. Dengan program Komcat ini, selain dengan tujuan utamanya adalah bela negara, tapi tidak juga meninggalkan tugas kewajiban kita sebagai mahasiswa. Sangat menambah ilmu tentang bagaimana sih kita pentingnya dalam membela negara dan mengabdi kepada negara, dan bagaimana cara mendaftar menjadi komponen cadangan di negara ini. Dengan terbentuknya Komcat, harapan kita bisa membentuk role model, ya, orang-orang yang berdisiplin, orang-orang yang cinta terhadap tanah air, kemudian memberikan aura positif terhadap lingkungannya, baik itu terhadap dirinya, kemudian keluarga, dan yang jelas adalah bangsa dan negara. Semoga banyak anak muda yang sadar untuk membela negara Indonesia ini dengan kegiatan Komcat ini. Salam bela negara! Salam bela negara! Salam bela negara!